artis cantik Nia Ramadhani pamer bekas bra dan tato di punggung. Penampilan ibu Mikaela pikat mata netizen. Aksi pamer punggung yang dilakukan artis cantik Nia Ramadhani baru-baru ini sukses pikat mata warganet. Apalagi Nia Ramadhani melakukannya bersama sang putri Mikaela Zalindra Bakri. Aksi tersebut terbilang berani dilakukan istri arti Bakri itu dan diposting di media sosial hingga menarik perhatian netizen. Nama Nia Ramadhani meski telah lama tak menghiasi layar kaca dunia hiburan tetap jadi perbincangan hingga kini. Penampilannya yang selalu monjer membuat Nia Ramadhani jadi sorotan. Tak hanya dirinya yang jadi sorotan, namun juga putrinya, Mikaela Bakri yang kini makin beranjak remaja. Baru-baru ini, Mikaela jadi sorotan lantaran dikira memiliki tato seperti ibundanya. Nia Ramadhani memang memiliki tato di bagian punggung. Tato ini terekspos saat istri Ardi Bakri ini berlibur hingga memamerkan bekas bra di punggungnya. Netizen langsung berlomba-lomba nge-zoom foto yang diunggah oleh Nia Ramadhani. Nia Ramadhani unggah beberapa foto dalam satu unggahan di Instagramnya. Salah satu potretnya nampak seksi dalam busana crop halter neck hijau dan hot pants. Ardi Bakri nampak santai dengan kaos polos dan celana pendek. Mikaela pun nampak anggun dalam busana bra dan rok panjang putih. Di potret lain, Nia Ramadhani nampak mengenakan busana open back tanpa mengenakan bra sehingga bekas bra-nya terlihat. Hal ini dikarenakan Nia Ramadhani yang berjemur sehingga warna kulitnya cukup berbeda. Salah satu foto yang membuat netizen buru-buru nge-zoom adalah potret Nia Ramadhani dan sang putri tengah berendam. Nampak keduanya berpose berbalik punggung dan memamerkan pundak tanpa mengenakan baju dalam. Netizen justru fokus dengan pundak Mikaela yang tertempel bunga dan daun pandan. Banyak yang mengira kelopak mawar dan daun pandan ini merupakan tato Mikaela. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.